Meski belum ditemukan adanya kasus penderita virus cacar monyet atau monkeypox di Kabupaten Matahari, bahkan di Indonesia, Dinas Kesehatan daerah setempat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Matahari, Wendrawati, membenarkan bahwa saat ini belum ditemukan kasus cacar monyet atau pasien dengan gejala-gejala cacar monyet tersebut. Selain itu, Dinkes tempat juga telah melakukan sosialisasi dan memberitahukan kepada seluruh puskesmas agar lebih mengenal gejala cacar monyet tersebut. Dijelaskannya, berdasarkan surat edaran dari Kemenkes, peningkatan kewaspadaan terhadap virus cacar monyet dilakukan di pintu masuk, pelabuhan, dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik dan di wilayah. Alhamdulillah belum ada di Kabupaten Matahari, bahkan alhamdulillah belum ada di Indonesia. Ini gejalanya seperti penyakit cacar pada umumnya. Jadi ada ruam-ruam, itu terutama di telapak tangan, di kulit-kulit sekujur tubuh, bahkan ada di kemaluan. Itu gejalanya yang disertai bulu demam. Ini gejala biasanya berlangsung 2-4 minggu. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan kasus yang ditemukan, pihaknya meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya penyakit tersebut. Batanghari Agustian, Bungo TV.